bagus ya. Menang. Apa beli? Tang. Katon beli. Wah, beli katon ya. Indikatornya ini besar. Indikator ketinggian 8 meter, 7 meter. Ini kita ngetes ketinggian H007 ini adalah 008 jarak, indikator jarak. Kita coba agak lebih tinggi lagi. Ini kita udah sampai di 25 meter. Ops, wow. Nah, kalau ada indikator tadi itu antara sinyal dari drone dan remote agak terganggu. Nah, itu hilang tadi. 33 kita turunin aja. Dua puluh lima. Nah, kurang lebih tadi. Nah ya. Kita akan menggunakan mode RTH seperti ini, kita klik. Naik dulu, terus dia akan turun. Oke, itu tadi kita coba menerbangkan Bugs 2 ini. Kita coba main-main lagi sekali lagi ya. Kita nyalakan tombol yang merah. Dia menyala. Terus kita pakai fitur auto take off, tombol yang ini. Saya tidak pegang throttle-nya, dia udah naik seperti ini. Saya akan coba bermain-main. Maju, mundur, terus kanan, kiri, naik, begini, terus mati, baterai, di oke bos, oke. Nah. Terus kita mau nyoba fitur headless mode. Baterainya tinggal 2, tinggal 3. Kita kepalanya
berputar-putar. Jadi dengan headless mode ini kita nggak perlu nggak usah pusing mana arah kepala, mana arah ekor. Nah, itu kita sambil kepalanya diputer-puter, tetap orientasinya patokannya.